kabar hari ini, pemirsa, usai viral beberapa waktu lalu, gadis asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang memiliki suara merdu dan mirip vokal almarhumah Nike Ardilan, Reza sontak terkenal dan menjadi perbincangan di media. Oke, kita dengarkan lagu Reza, single pertama Beban Cinta 2. Ingin ku menjerit pada matahari. Terima kasih Anda sudah setia di channel ini. Halo, apa kabar semuanya? Berbahagia sekali saya bisa menemani kembali untuk berbagi kebahagiaan dengan kalian. Semoga kabar baik menyertai kalian semua. Pada kesempatan kali ini kembali admin Nanonet Channel akan memberikan info dan hiburan dari berbagai reaksi video dalam dan luar negeri. Semoga kalian suka dan jangan lupa tetap tersenyum. Welcome back to my channel everybody. Pokoknya di pagi hari ini kita mesti didahulukan dengan kopi dan didoakan semoga kamu klik video ini dipermudahkan rezekinya, dipermudahkan jodohnya dan juga paling penting bahagia selalu, sehat selalu dan dijauhkan daripada COVID-19. And by the way guys, kita nanti kan telah berjumpa di mana Reza telah mengeluarkan single pertamanya berjudul Beban Cinta. Pokoknya alhamdulillah selama ini tiga negara Indonesia, Singapura, Malaysia tunggu dia punya lagu dan akhirnya launching juga bosku. So guys, macam kita tahu untuk lagu Beban Cinta 2 ni Melly Ghost Tour buat khas untuk Reza dan kita kan tengok untuk dia punya vokal, dia punya vibrate, pokoknya apa saja mengenai Reza untuk lagu terbaru ni kita akan cek selepas ini. Baru satu kalimat aja udah enak ya, enak sumpah. Jo guys, sebelumnya untuk pemulaan nih, kalau kamu perasaan dia punya musik pertama nih memang musik balada sudah, pas tu masa dia masuk tuh dia punya ki rendah terus ki tengah-tengah sudah mau tinggi. Wah, wow, sedap suaranya, geng. Pas Reza diambil fotonya itu
pas tempo hari, dan juga ada juga yang fotonya terbaru nih ya. Dan jilbab. Aduh, dalam banget guys. Pendapat Risa lagunya ini kayak mirip, bagus banget untuk dijadikan OST lagu itu ya guys, lagu untuk film-film kayak gitu. Bagus-bagus, sumpah kayak OST dalam film-film kayak gitu, sedih banget. Paling di antara semua lirik yang Risha suka dan paling dalam itu part waktu mama gitu ya guys ya. Risha akan bakal explain di ujung kenapa itu paling Risha suka, oke? Bagus banget. Ini pendapat Risha, nggak tahu kalian ya. Kayak lagu Resa ini kayak kita kedenger kayak lagu zaman dulu era 90-an, tetapi dicocokin pada zaman ini. Pokoknya luar biasa. Dimana zaman dulu dan zaman sekarang bergabung gitu. Pokoknya trending, bagus banget. Viralkan, booming. Ciptaan dong bos lo ya guys, Bang Resa. Sering-sering denger lagu ini di Meli. Gitarnya enak banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Meli Gusto TV dan